Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang berbahagia. Nah, di sini saya kedapatan nih senapan dari cap bengkel Marksman. Nah, ini nih tentang Predator Marauder ya, tetap sama. Di sini special handmade. Bisa dilihat ya, guys. Tuh, handmade. Tapi presisi dan kerapihannya sudah sampai serapi dari segi motif-motif bisa dilihat. Seperti CNC ya, jadi rapi banget. Nah, terus kelebihan kalau dari bengkel Marksman ini sistem tabungnya. Nah, kalau di sini bikin sistem tabungnya itu bikin sendiri, makanya di sini tidak heran tuh guys, ada kayak bekas sambungan, kayak sil-sil di sini. Bikin sendiri tabungnya, jadi saking bangganya ya, saking bengkel bikin. Terus kelebihan dari senapan unit ini, OD-nya OD 16. Jadi kalau untuk menahan recoil atau getaran-getaran ini sudah cukup mumpuni. Untuk buruan besar juga, untuk jenis PCP ya udah cukup lah gitu. Terus muzzle brake, nah ini kelebihannya nih. Nah kalau seumpamanya nanti mau pakai peredam, tinggal pasukin aja ke sini peredamnya, ininya dicopot, muzzle brake-nya, terus nanti pasang peredamnya aja. Tapi kalau menurut saya segini pun sudah cukup senyap ya, karena sudah pakai muzzle brake. Tapi kan ya faedah kebutuhan orang kan beda-beda, inginnya sesenyap mungkin atau tidak. Tapi kalau menurut saya segini pun sudah sangat senyap. Ingat, di sini senapan itu bukan dilihat daripada faedah suaranya, tapi melihat daripada impresi powernya itu sendiri seperti apa sih gitu. Nah, terus fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita bahas ya fitur-fiturnya. Nah, kalau di sini setiap pembelian satu unit ini sudah dapat magasin. Nah, ini magasinnya Marauder. Nah, kita keluarin. Nah, ini magasinnya. Ini dapat satu ya dari sini. Nah, kalau misalkan orang kan misalnya kalau beli suka nggak dikasih nih bonusnya. Kalau di sini dikasih deh, cuma-cuma. Setiap pembelian satu unit kita kasih satu. Nah, terus kelebihannya sudah dilengkapi dengan cancel cocker. Nah, tujuannya cancel ini kalau seumpamanya nanti dimasukin si silindernya ini, biasanya kan orang suka kelepasan nih. Nah, ini bisa di cancel. Caranya bisa dua cara. Satu, tahan. Ya, ini kelihatan? Ini tahan. Nah, artinya di sini nggak nembak-nembak lagi. Gitu. Ini udah, tuh. Safety kan? Di sini aman ya. Nah, tapi kalau seumpamanya ini gua ngapain nih bikin-bikin capek-capek orang kayak gini. Nah, ini tinggal tarik. Masukin si magasinnya. Nah, seperti ini. Kita dorong. Nah, kalau didorong ini artinya ada peluru satu. Nggak mungkin kita ngensel dari atas lagi. Karena kalau ditarik lagi kedua kalinya atau ketiga kalinya, pelurunya jadi numpuk nanti di pangkal laras. Nah, akibatnya kan akan berdampak ke larasnya kurang begitu awet, atau seal di dalam larasnya itu malah cepat aus. Gitu, itu aja sih sebetulnya. Gimana nih cara ngenselnya? Nah, cukup dilakukan dari bawah. Tep. Tuh, sangat empuk memang bikinan bengkel di sini. Empuk banget. Tuh, beda. Kalau yang lain mungkin ada yang keras basicnya, tapi kalau untuk yang tangan-tangannya sensitif itu tahu mana yang ringan, empuk. Kalau di sini basicnya empuk. Gitu. Nah, terus
dari segi picu. Nah, ini yang biasa dipakai buat outlet yang biasanya untuk sistem Finkelbau atau FWB singkatannya, picunya seperti ini modelnya. Nah, bedanya kalau di FWB yang benernya kan dia ada sistem pengunci di atasnya ini gitu, tapi itu sebetulnya sih nggak terlalu berfaedah banget ya untuk masalah kuncinya itu seperti apa. Terus ini kan mohon maaf ya, pada saat di review senapannya mungkin agak sedikit kurang begitu hitam mengkilap banget, karena ini sudah dipakai beberapa kali tes pengakuan dari sang pembuatnya itu. Ya wajar lah, namanya barang sudah dipakai ada usang-usang sedikit ya wajar. Tapi kalau menurut saya ini bagus barangnya, kebayang gak kalau baru lahirnya seperti apa gitu kan, mengkilapnya seperti apa. Tinggal balik lagi kepada faedah perawatannya itu sendiri. Terus fiturnya yang berikutnya, nah kita ada lagi bahas. Nah di sini nih, nah ini ada sistem penguncian. Nah di sini, nah ini tujuannya supaya nggak oblak-oblakan ke kiri dan ke kanan. Jadi kita tinggal putar. Nah ini kita kendorin aja, nggak usah sampai lepas ya. Nah kendorin. Nah setelah sudah dikendorin ini, nah ini tinggal tarik. Nah seperti ini kan ada lubang-lubangnya nih ya, fitur-fiturnya gitu. Jadi takutnya kurang begitu plek atau gimana, nah itu bisa pakai ini. Nah seperti ini misalkan masuk ke gigi berikutnya. Nah nanti kan ini masih ada oblak nih, tuh masih ada oblak kan, bisa dikencengin. Nah jadi jepit, tek, nggak goyang lagi gitu. Nah ini fitur yang cukup menarik ya kalau menurut saya gitu. Kalau yang senang model-model aneh ya ini udah sangat recommended lah gitu. Sistem pengoperasiannya cukup mudah, senapannya juga kalau menurut saya ini segini cukup worth it lah gitu. Beratnya mungkin kurang lebih nih kalau saya raba-raba segini 3,5-4 kiloan lah gitu, sudah termasuk tele beratnya gitu, cukup ya kalau menurut saya di sini gitu. Nah kalau soal banyak kan ini udah tadi pakai, udah ada magasin kan, udah kedorong kan pelurunya, cukup tarik lagi aja bawahnya. Nah kayak gitu ditembakin seperti ini contohnya ya. Nah FBI open up. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kayak gitu hancur gitu. Jadi gak usah narik dua kali, takutnya kan nanti ada double peluru kalau misalkan. Nah mungkin seperti itu fiturnya, bisa dilihat terlebih dahulu kerapihan buatan tangannya, special handmade ya, order kalau di sini. Mau misalkan tabungnya seperti apa, ini kurang lebih kalau dari speknya ini 360cc, tapi kalau misalkan bos saya minta yang 500cc yang lebih besar, yang long, bisa gitu. Karena kalau di sini kan tabungnya aja saking bangganya bikin sendiri gitu. Ini teruji nih sampai misalkan tekanan di 3500 PSI pun ini masih bisa mumpuni, dijamin tidak selek. Tapi ya tetap, buat apa sih besar-besar tekanan seperti itu? Toh yang kebuang anginnya paling cuma seberapa PSI-nya gitu. Kalau menurut saya mending langsung aja dicari aman ya 3000 lah gitu. 3200 itu masih bisa gitu. Cukup menarik ya dari segi model-modelnya, rapi gitu. Buat tantangan tapi rapi gitu. Saya senangnya tuh. Predator. Ya tetap ya kalau melihat pacuan standar kan di sini di 2700 PSI. Tuh, rapi banget ya gitu bikinannya segini. Ini udah ibaratnya sudah banyak dipakai gitu. Kebayang kalau saya ngebayanginnya kalau baru jadi, baru lahir si senapannya terus udah langsung diedar. Itu mungkin celongnya seperti apa gitu. Nah, itu res ini sama standar. Nah, kalau untuk ini quick fill, pengisiannya model quick fill. Jadi kalau yang baru punya heel pump itu biasanya pentilnya, koplernya itu udah pas sampai ke sini gitu, nggak usah repot-repot lah gitu. Tapi kalau pakai heel pump lama ya ngisinya, jadi mending pakai tabung oksigen atau tabung scuba yang bisa nyimpan angin terlebih dahulu. Nah seperti itu, mungkin kita nanti nah ini untuk manonya Maxman Sport. Wah gitu. Nah ini untuk fitur manonya, dia disimpan di depan, kelebihan dari segi senapannya. Jadi tinggal diintip aja, oh ternyata ini sudah nyimpen nih kurang lebih di
2000 kurang lah, berarti di 1800 atau 1700-an. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk fitur mano itu sendiri, nah ini yang bisa nyala. Nah, bisa kelihatan nggak? Tuh, nyala ya? Ada kan? Ya, ada ya. Yang ini karena ini kan masih siang hari ya. Tuh, nyala ya. Jadi aman kalau dipakai buat malam hari, takutnya mau nyetir-nyetir pakai korek api gitu kan, kayaknya ya nggak faedah juga ya gitu. Jadi sudah disesuaikan ini kalau untuk buat kebutuhan big game, berburu, masalah power dan impresinya tinggal ke pre-order aja. Dan saya buat nembak babi, buat babi hutan yang besar. Dan saya buat kebutuhan yang ringan, misalkan untuk atlet nggak usah besar-besar anginnya. Jadi terus nanti di sini juga ada fitur-fitur seperti pegangan ini aksesoris semua udah diberikan semua, kecuali tele yang belum dikasih, itu aja sih. Kalau ini semua udah rapi, tuh indah sebetulnya. Ini tinggal dilap aja udah masih kelihatan belum usang ini semuanya tuh, karena ini sudah dipakai kemana-mana gitu. Ini buat tantangan semua ini gitu. Larasnya kalau kita mau lihat nih, larasnya seperti apa ya. Lagi fiturnya, larasnya bagus nggak nih? Memang mantap sih dari tampaknya nih, akhir kan bisa dilihat ya. Coba nah di sini tuh ada tapak yang sangat yakin ya, kelihatan banget ya, ada kayak roundingnya tuh jelas banget, dijamin ini nitiknya minta ampun, bergaransi lagi kalau untuk produk larasnya, jangan takut lah gitu. Baik, itu dulu aja. Kita sekarang nanti langsung ke impresi di lapangannya seperti apa. Di sini juga saya kedapatan ada senapan yang masih satu pembuatan sama. Nah, tapi bedanya kalau di sini kan bisa dilihat tidak menggunakan jenis motor kayu atau yang bisa disebut predator, itu ya memang senapan telanjang gitu, tidak menggunakan motor kayu. Tapi kalau di sini pakai kayu, nah seperti ini. Nah untuk fiturnya, walaupun kayu juga nggak kalah lah dengan yang senapan yang predatornya. Nah kalau dilihat daripada faedah pembuatannya di sini, ini belum diwarnain ya, jadi ini masih asli. Gitu wajar lah ya, namanya juga ibaratnya senapan tinggal diketok nama kayak gitu-gitu. Ini masih ibaratnya belum sampai 100% finishing, tapi saya bisa melihat gitu prosesnya. Bahwa kalau belum finishing aja udah ya udah bagus gitu. Fiturnya yang pertama ya, kalau untuk masalah motif di sini tinggal kembali lagi kepada selera si konsumennya seperti apa. Yang kedua, popor yang bisa dinaik turunkan sesuaikan dengan pipi si jokinya itu atau si penembaknya itu seperti apa. Pipinya ini bisa dinaikin, bisa diturunin seperti itu. Terus ada kelebihan lain, ada setelan. Nah ini jelas ciri khas PCP ya, ada setelan. Kalau mau misalkan mau lebih kencang tinggal dipolin aja. Nah kayak gini, ah saya nggak terlalu mau kencang bang, tinggal kendorin. Nah seperti itu. Nah ini yang unik di sini, setelah saya tadi lihat-lihat si senapannya, ini ya nih guys. Nah kalau yang lain kan bentuknya bisa melengkung gitu ya, kalau ini malah lurus. Tapi unik sih, unik banget gitu. Coba ya kita tracknya enakin gak nih. Nih satu, udah ini udah ketarik, empuk ya basicnya kalau untuk bengkel Marksman ini. Tuh udah, tuh ringan, empuk banget. Tuh jadi kalau yang gak suka keras-keras, dari yang empuk-empuk ini udah main aja ke bengkel Marksman. Tuh enak banget ya gitu. Berkali-kali nih saya coba-coba, enak ya. Gitu. Sama untuk fitur di sini sudah menggunakan magazin Marauder. Tuh masuk. Tuh masuk satu peluru. Nah kayak gitu. Nah kalau mau di cancel sama ini ya, bentuknya seperti ini, tahan. Tahan. Tuh udah gitu doang. Tuh
empuk ya, lagi-lagi tuh nggak usah harus tarik kenyang-kenyang gitu, empuk ini basicnya, tapi keras loh soal untuk masalah tenaganya. Terus ini botol, ini berapa cc ya, kurang lebihnya ini 360 yang pendek segini, kalau tidak salah ini 360 ya. Tapi kalau untuk lagi-lagi kalau untuk masalah tabung ini ya itu opsional, mau pakai yang tinggal jadi tinggal beli kayak gini tinggal masang, atau mau dibikin terlebih dahulu di custom, itu kembali lagi ke selera si usernya itu sendiri mau seperti apa. Nanti kalau untuk masalah harga sih nanti saya cantumin aja di kolom deskripsi berapa-berapanya. Gitu dulu mungkin, karena ini fiturnya memang cukup simpel, tapi walaupun kayu ringan sama lah, tambahnya itu sama, sudah disesuaikan. Tuh, ini berapa? Ini gede, ada anginnya loh, tapi cukup ringan tuh. Tuh, gak berat ke depan banget, gak berat ke belakang banget, cukup kalau bagi saya segitu. Enak sih. Nah kalau misalkan mau ngebuang peluru gimana? Tinggal tarik aja satu kali. Tuh, udah gitu doang. Kita coba. Beres anjing. Kayak gitu. Nanti kita uji cobalah yang senapan ini dengan ini, masalah powernya itu seperti apa sih. Ya kalau satu pabrikan sih biasanya satu bengkel sama, hanya mungkin kalau di sini kan lebih melihat faedah kebutuhannya, jadi ada yang larinya mungkin mau seperti yang popor kayu, mau yang seperti apa. Ini inget ya, ini sudah dipakai, senapannya sudah dipakai, makanya tidak heran kayak ada bekas-bekas yang terkelupas. Itu wajar kalau bagi saya, namanya juga senapan dicoba dulu gitu. Jadi nggak bisa sembarangan ini bilang wah ini bagus, ini barang gimana, nggak bisa. Tetap nanti kita ada hasil pengujian akhir itu seperti apa gitu. Kalau menurut saya, kalau untuk segmen ini udah jelas ya, orang yang seneng custom larinya pasti ke sini gitu. Tapi kalau orang yang seneng klasik ya cukup lah, nggak usah ngejar-ngejar model banget. Toh saya juga di hutan, popor kayu jauh lebih kewajahin istilahnya, sesuai dengan karakteristik saya. Ini udah cukup gitu. Konstruksi sama ya, di sini alirannya masih seperti magasin marauder. Setiap pembelian dari bengkel Marksman itu dikasih satu magasinnya, bonus itu. Jangan khawatir nggak dikasih, kita kasih karena apa, kita sesuaikan lagi gitu. Makanya enak ini si sistem pengisian loading pelurunya, nggak macet, kroningnya juga larasnya. Kita lihat nah kalau yang ini karakteristiknya beda ya, mantep ini. Ini kalau biasanya untuk dirancang untuk buruan-buruan yang agak keras dari mulut larasnya ini gitu, beda karakteristik ini kebutuhannya gitu. Sama kalau untuk odeknya sih 16 untuk menahan recoil paling baik seperti itu. Kalau masalah bajunya ini, selongsong pipahnya ini, mau dikasih yang OD 19 mau yang 22 itu kembali lagi ke selera user maunya seperti apa gitu. Tapi menurut saya ini dengan OD 16 aja ini masih ringan loh, jujur aja ini enak ringan tuh. Padahal ini kan isinya angin semua. Terus lihat lagi dari kapasitasnya, ini udah diisi angin hingga 2500. Ya. 2500. Nah, ini bisa nyala juga sama merek yang dipakai manonya, ini manometernya Bull. Nah, ada kan? Jelas enggak? Ada nyalanya ya intinya. Ada kelihatan? Sorot enggak? Nah ini yang lucunya nih. Nah kalau untuk masalah model, mau yang model kayak gini silahkan, mau yang modelnya kayak gini, bentuk kayak begini bisa gitu. Gak terlalu berfaedah sih kalau menurut saya, tapi unik gitu kan. Kalau modelnya kayak gini kan cuma model kayak lurus, celup gini, udah gitu.
Dan ini empuk ya, kalau ciri khas bengkel yang di Marksman ini empuk gitu. Enak banget. Tinggal kita coba aja ya nanti masalah untuk akurasi dan powernya itu seperti apa. Kebetulan kalau di sini masih ada yalah cukupnya lahan gitu ya. Jadi nanti kita bisa ketahuan nih pada saat review and testing itu gimana sih? Wah, ini udah cukup nih lah segini juga buat uji lapangan tembak mah ada bekas balong yang kering. Lumayan lah ya untuk ujian. Enggak usah jauh-jauh lah. Kalau balik lagi ke jauh kan itu mah kembali lagi ke skill si jokinya atau penembaknya itu sendiri. Kalau basa-basi kita langsung coba aja masalah akurasinya seperti apa sih. Di sini belum bikin sasaran dulu ya, jadi kita sesuaikan terlebih dahulu enaknya segimana gitu. Udah dilihat dusnya? Oh, berarti karakteristiknya dia berat di bawah. Tapi udah langsung nitik loh, itu di tengah loh. Masih terlalu di bawah ya kalau ngelihat dari ini. Ya apa sih? Tadi kan mungkin takutnya kalau di zoom kamera kan ini kan masih menggunakan kamera jenis HP. Takutnya kurang begitu jelas ya fokus seperti apa. Nah, kita coba dulu aja ya. Ya dia dapat benar. Tuh. Ini kan kelihatan ya, tuh dari tadi kita nembak di sini terus, tuh. Tambah besar ini. Jadi emang udah ibaratnya kalau kata bahasa Sundanya lindet lah, jinak lah untuk larasnya mah. Tinggal balik lagi ke skill penembaknya. Kalau ngetes sih nggak usah jauh-jauh, nggak usah gimana, kelihatan dari saya nyetel teleskop dan segala macam. Kenapa ini kok bisa meleset-leset kayak gini? Kan namanya juga teleskop itu kan butuh penyesuaian terhadap bibir larasnya itu sendiri. Nah, kalau dia udah pas ya, udah apa gede. Oke, kita lanjut aja ya untuk mereview senapan si Predator-nya. Kita sudah coba yang popor kayunya nih. Nah, sekarang kita coba yang si tipe Marauder yang Marksman yang Predator. Oke, kita langsung aja lihat kepada sasarannya. Kalau di sini karena udah banyak bekas-bekas peluru, jadi kita cukup nembak yang bekas pelurunya lagi, apakah masuk lubang atau lubang nggak ya, gitu. Oke, kita langsung saja. Masuk. Langsung masuk. Habis pelurunya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, karena magasinnya juga habis. Langsung lanjut lagi ke sesi penembakan berikutnya. Masuk. Kurang atas dikit, satu kali, satu. Tapi numpuk-numpuk terus di sana ya, kalau kita melihat si penembakannya itu sendiri. Masuk. Malum ya, kalau misalkan ada sedikit, misalkan meleset atau apa, karena kan ini tidak menggunakan bipod, terus tidak disandarkan si senapannya juga. Ya kita langsung uji coba secara di lapangan realnya kan, nggak mungkin kita pakai nyender-nyenderin dulu senapan kan. Jadi kita langsung coba aja. Bikin titik yang baru aja atau masih di situ? Situ aja ya. Masuk. Habis peluru, ini habis gas. Ya maklum lah ya, di sini kita nanti kita isi lagi si senapannya. Nah, di sini tadi saya udah coba nembak yang ini. Tuh, ini
tambah besar, artinya peluru masuk terus di sini, lubang masuk lubang. Nah kayak gitu. Terus tadi juga kan nembak bagian bawahnya di sini terus nih kena, ya. Artinya di sini untuk senapannya itu sendiri sudah tidak perlu diragukan. Nah karena di sini kan jenis predator itu kan senapan yang tidak menggunakan jenis popor kayu, jadi dia memang kalau untuk tangan-tangan yang belum memang terbiasa memegang senapan itu bobotnya akan kalau diterapkan tuh kayak sedikit ringan. Nah tapi kalau di sini, nah tadi meleset-melesetnya saya di sini aja tuh satu dua di sini aja terus renyek. Yang ini nggak usah dilihat ya, ini nggak usah. Nah jadi di sini terus nembak terus di sini, terus ini kena, ya ini saya nembak berapa kali tadi di sini sampai 3 kali 4 kali kena ini besar aja jadi. Ya oke, mantap.